Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi uh, Di channel Andi Jaya Garden Selamat berbahagia buat teman-teman semua Semoga teman-teman masih dalam keadaan Sehat selalu, bugar selalu Dan uh, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan dilancarkan rezekinya Serta dilancarkan uh, silaturahminya Terima kasih sekali sampai detik ini teman-teman masih tetap dukung channel kita, channel Andi Jaya Garden, channel kita untuk jalan semua para petinta agunima di seluruh Indonesia dan tetap dukung channel kita agar channel kita uh, makin berkembang terus makin kreatif makin inovatif memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk penjunaan uh, semua cara dengan like comment dan subscribe nya serta share share bila mana uh, konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita semua para pecinta kuliner di seluruh indonesia Jadi, ya teman-teman oh ya yeah. uh, nanti di apa uh, di video nanti juga akan uh, mempresentasikan tanian-tanian kita yang super uh, boom untuk promo diskon uh, gila-gilaan besar-besaran di channel Alisa Garden untuk bebian-bebian uh, agronema tanian lokal, jadi ya teman-teman untuk edusi, eh, edukasi kali ini kita akan memberikan edukasi masih di uh, edukasi penanganan kendala uh, di Pembudidayaan aglonema. Nah kemarin tetap kita temanya masih eh, berkaitan dengan hmm, apa masukan dari teman-teman kita eh, para pemula-pemula yang merawat aglonema dari dulu sampai sekarang juga belum beranak ataupun sudah beranak tapi indukannya nyungkring. Nah di sini kita punya kita punya eh, apa namanya aglonema yang batangnya sudah nyungkring tapi dia sudah beranak. Nah mau kita apakan gitu ya Mau kita apakan Nah ada beberapa metode Ada yang langsung dicacah, Ada yang uh, diangkat induk Nah nanti kita akan praktekkan di situ Dan kita juga akan uh, Nanti akan Apa namanya Membagikan Pengalaman kita Saat kita menangani aglonema Yang uh, sudah batangnya Ningkring tidak ada daunnya Yang di bawah Sampai setengah Batangnya tidak ada daunnya Oke jangan kemana-mana Pokoknya tetap Staging uh, stay tune terus di Andi Jaya Garden dukung terus jangan lupa subscribe-nya nya dan komen-komen yang membangun serta komen-komen mungkin kendala apa yang uh, bisa kita bantu untuk uh, penanganan aglonema untuk bahan kita beredukasi ya teman-teman nah ini sudah kita berikan contoh Ayo kita ambilkan contoh aduh berat sekali nah di sini ada aglonema rainbow teman-teman ini aglonema rainbow ya sudah beranak satu ya, beranak satu, dan ini beranak lagi satu, jadi beranak dua. Jadi ada caling satu dan yang sudah daun satu. Nah, ini e, akan kita praktekkan sesuai apa yang e, saya mau ya, ini mau diapakan. Nah, ini nanti kita akan angkat induk saja. Setelah angkat induk, direkondisi, habis itu nanti baru bisa dicangkok. Ada juga yang lebih ekstrim lagi di tanah miring, teman-teman. Di tanah miring, e, nanti apa namanya pohonnya, batangnya ini akan e, istilahnya tumbuh akar, teman-teman. Tumbuh akar di sekitar ini nanti akan tumbuh akar. Nah, kalau di kita ini akan kita angkat induk dan setelah itu nanti kita akan cangkok. E, gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen untuk e, apa namanya? karena miring suatu saat kita akan berikan contoh karena itu pengalaman itu sudah sudah kita lakukan tapi e, membuat apa ya bahan tanian kita itu dilihat nggak enak gitu loh jadi kita cangkok gitu. nah ini kita langsung akan praktekan e, gimana caranya ini nggak perlu dibongkar ya teman-teman karena ini e, kita reporting media bahkan e, ini belum lama gitu loh nah ini tunas-tunasnya sudah pada muncul ini kalau nanti kita tanam dia akan, eh, anakannya ini akan naik, teman-teman. Nah, setelah itu nanti kita potong, rekondisi lagi. Seperti itu sampai eh, endingnya ini proporsional lagi, ya. Kalau dicangkok, itu jauh lebih cepat, teman-teman. Nah, kalau dicangkok, ini nanti anakannya berada di dalam cangkohan. Terkadang kalau eh, ini satu bulan anakannya sudah pada mau muncul, biasanya mata tunasnya ini naiknya itu anaknya jadi pada rusak, teman-teman. Makanya saran saya mending kondisi dengan pot yang lebih kecil tapi dia lebih tinggi aja gitu teman-teman, gitu ya teman-teman. Nah, potnya itu kita pakai pot ukuran segini. Ini pot uh, 15 ya, ini pot 5 eh pot 17 juga ya teman-teman. Nah, kita pakai yang ukuran ini nanti. Iya gitu teman-teman. Nah, langsung saja kita kita taruh di sini, kita angkat indukannya. Nah, mohon maaf karena nggak bisa ngesut dekat karena ini uh, saya kamera sendiri. Jadi kita cukup membawa akar di eh, apa namanya sekitar media yang sekitar berapa ya ya akar sekitar 5-6 lah gitu teman-teman jadi cukup untuk indukan setinggi ini sebenarnya nah saya potong di area sekiranya akar cukup nah buat teman-teman yang mungkin dibuka media gini nggak ada akarnya itu boleh di eh, nanti sebelum kita potong boleh di buka medianya tengah gini di pir pasir malang dulu kalau tidak bisa di bungkus pakai mouse dulu nanti satu bulan baru nanti kondisi dipotong gitu teman-teman nah kalau kita ini alhamdulillah dengan medita kita tanam terus kita timbun atasnya ini pada muncul teman-teman medita gitu untuk perangsang akar Alhamdulillah jos banget untuk perangsang akar biar cepat muncul perakarannya itu jos banget nah, saya coba biar enggak merusak akar ya, teman-teman. Nah, kita coba potong di daerah sini. Nah. Ini, teman-teman. Ya, nah, ini. Ini ah ke sini, ke sini. Uh, sampai bunyi aja, teman-teman. Tuh, akarnya ini sudah pada ke bawah, teman-teman. Nih, akarnya ini. Boleh diambilin seperti ini akarnya ya, tuh. Akarnya ini, teman-teman, sudah pada ke bawah rata-rata nih teman-teman wah kita ambil akarnya dulu ya uh, takutnya nanti kalau diangkat medianya rusak anakannya jadi stres kita tarik iya aja untuk akar-akarnya karena akarnya belum terlalu banyak akar cabangnya teman-teman jadi -teman. masih aman sekali tuh uh, kita ambil lagi nah. Uh. tuh teman-teman Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh. Ya. Seperti ini, tuh. Nah, ini nanti langsung kita rendam menggunakan air baktosin ya, teman-teman. Kita air menggunakan air baktosin. Nah, ini kita timbun dulu perakaran yang tadi sempat eh, keangkat, kita masuk ke lagi. Ya. Ini. Seperti ini, ya. Ini misalkan anakannya ini diambil pun sudah bisa karena ini eh, sudah pada berakar, teman-teman kalau medit dengan meditatif premium itu e, daun satu kadang belum berdaun gitu anakannya sudah pada keluar akar teman-teman nah, itu nah seperti ini ya teman-teman seperti ini akarnya sehat banget ya teman-teman tuh akarnya sehat banget nah ini nanti langsung e, kita rekondisi setelah kita rendam baktosin selama nah ini baktosinya ya nanti kita rendam ini sekitar 2 liter kita 2 liter nah kita masukkan batasinya sekitar 3 mili ya cukup sekitar 3 mili aja kita masukkan terus kita aduk aduknya mana hmm, pengaduk aduknya pakai tangan aja nanti cuci tangan nah ini kita rendam pakai air batosin biar uh, tidak terjadi kebusukan akar. Nah kita rendam di sini selama satu setengah jam sampai dua jam, satu jam atau dua jam. Nah kita rendam nanti sampai dua jam aja teman-teman. Nah keuntungannya merendam seperti ini biar uh, tanaman ini juga menyerap uh, air. Jadi saat kita pindah tidak uh, tidak layu. Terus yang kedua untuk mencegah uh, kebusukan akar dan kebusukan batang. Jadi ya teman-teman. Nah, kita taruh di bawah dulu. oke nah, Jangan kemana-mana. Kita tunggu nanti satu jam sampai dua jam ke depan. Pokoknya stay tune terus di ya, saya garden. Ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana. Oke, teman-teman semua. Nah, kayaknya ini sudah satu jam lebih ya. Belum ada dua jam sih. Kita sudah hampir dua jam mungkin satu jam 45 menit jadi sudah cukup nanti langsung kita tanam ya teman-teman nanti kita tanam kita siapkan potnya nah ini potnya terus kita siapkan medianya nah, kita pakai tag new premium teman-teman nah ini tag new premium itu eh, untuk cacahan sangat cepat sekali oh ya saya belum menunjukkan kemarin hasil cacahan dari tag new premium yang baru sekitar 3 minggu ya teman-teman nah dengan daun sebanyak ini ya teman-teman, tuh ini yang waktu itu kita buat edukasi itu ya teman-teman. Ini yang buat kita edukasi itu, uh, ini golden sweet ya. Ini bukan masalah jenisnya ya teman-teman, tapi efektivitas positif hidupnya dan uh, apa namanya uh, dari segi keamanan uh, batang dan akarnya juga saat dia melakukan pertumbuhan. Itu uh, ya teman-teman. Nah ini sekitar 3 minggu. Nah, ini belum kelihatan ya dari luar, tapi setelah kita bongkar. Nah, itu teman-teman. Baru 3 minggu loh ini, teman-teman. Ini pakai Meditak New Premium tuh. Nah, ini sudah positif hidup, teman-teman. Sudah positif hidup kalau ini akarnya tumbuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 akar ya. 12 akar. Nah, ini Uh, nanti misalkan kita langsung tanam dengan pot yang menggunakan pot agak gede pun uh, sudah mampu gitu loh sudah mampu jadi tidak usah khawatir buat teman-teman uh, yang sampai detik ini tuh nyacahi masih gagal kita punya solusinya menggunakan media new premium ya teman-teman pakai ini nah ada juga yang meditag poster buat teman-teman yang takut nanti eh, uh, apa jarang bisa jarang nyiram nah itu di episode sebelumnya ini kita eh, uh, apa namanya melakukan penanaman menggunakan meditak booster kalau ini yang meditak premium jadi kalau beri ini uh, beli satu jenis bisa untuk beberapa treatment pembudidayaan jadi ya teman-teman mau uh, treatment yang seperti apa sudah kita lakukan dengan meditak premium gitu ya teman-teman nah ntar kita tanam kembali ya untuk ini ya ini kita tanam kembali besok kalau akannya sudah kontrol paling tidak seminggu lagi yang lagi nanti kita langsung tanam menggunakan pot yang lebih gede ya teman-teman pot yang lebih gede nah. tuh nah seperti ini teman-teman oke kita buka medianya dulu ya teman-teman kita buka medianya ini oh iya kemarin ada yang tanya ini harganya berapa mas harganya 25.000 per packnya ya promo diskon eh, apa namanya pembelian meditak bila membeli 10 pack harganya menjadi 20 ribuan per packnya kalau di bawah 10 pack harganya tetap 25 ribu nah ada dua promo yang satu beli tetap 25 ribu tapi per sepuluhnya tapi dapat bonus satu uh, e, premium atau beli 10 uh, diskon 5000 per packnya itu tergantung teman-teman mau jadi ya teman-teman Nah, sekarang buka lagi. Oh. kita tuangkan di sini. Nah. sembari kita ukur media tanam premium kalau dengan pot yang ukuran 17 segede ini itu jadi berapa? Nah, kayaknya sih jadi satu uh, uh, sisa, sisa banyak. Nah, kita masukkan di sini, enggak usah banyak-banyak ya. Enggak banyak-banyak karena ini batangnya kan panjang, teman-teman. Ini kan batangnya panjang. Nah, ini kita masukkan di sini. Seperti biasa, akarnya beberapa ada yang ditarik ke atas dulu, ya, untuk membagi e, posisi akar biar tidak terlalu tumpang tindih. Nah, seperti itu. Ini, oke, kita masukkan ke dalam. Kita masukkan ke dalam. Kita kasih medianya sekitar, e, enggak ada separuhnya, berapa ya? 2 per 3. Baru akar yang tadi kita lepas. Kita lepas, kita masukkan lagi nah ini treatment seperti ini sangat diperlukan untuk men apa ya mempercepat tingkat adaptasi pohon nah di sini nanti semua semua akar nanti akan terkena media teman-teman nah ini yang sangat kita butuhkan terkadang cara penanaman ini berpengaruh juga di tingkat pertumbuhan tanaman teman-teman terkadang habis repotting kemarin ada masukan ada keluhan juga mas ini tempat saya itu habis saya repoting kok malah rontok semua nah rontok semua itu kenapa nah terkadang eh, kalau tanaman yang dipindah seperti ini ya kalau langsung biasanya terkadang ada daun yang menguning tapi kalau kita rendam dulu dengan air biasa atau air baktosin atau air atoni atau air b itu akan eh, lebih mempercepat tingkat adaptasi eh, pohon dalam menyerap Uh, apa ya makanan yang ada di uh, dalam media ini nanti itu ya teman-teman jadi treatment penanaman ini sangat diperlukan dengan treatment yang benar itu sangat diperlukan sekali untuk tingkat adaptasi pohon itu ya teman-teman ya meskipun kadang salah tapi tidak mati tapi terkadang ada korban daun di bawah itu yang menguning nah kita meminimalisir itu caranya dengan tadi direndam selama 2 jam untuk menyetabilkan penyerapan uh, di kinerja akar-akar yang tadi sempat kita kabut yang setelah itu tadi itu ya teman-teman jadi perlu sangat kita uh, pahami juga bahwa uh, di penanaman tanaman khususnya aglonema ini sangat diperlukan treatment yang tepat media yang tepat uh, dengan repotting pot yang tepat juga pot ini berpengaruh uh, di tingkat kelembaban ya tingkat kelembaban kalau potnya terlalu besar itu di untuk menanam tanaman yang baru dihabisi cabut, kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan e, pohon ini tidak bertahan e, lama, saat dia proses apa ya pertumbuhan karena kelembabannya terlalu tinggi, posisi akar masih pada stres. Nah itu yang menyebabkan kadang ditanam pakai pot yang lebih besar, setelah dicabut ditanam pakai pot yang lebih besar kok malah mati, malah busuk, malah e, batangnya patah, nah berbagai macam kendala itu dikarenakan saat kita brobol itu tidak di-pot dulu, di-pot dulu dengan pot yang uh, sebelumnya dulu atau malah diperkecil dulu dengan pengurangan akar-akar uh, yang rimpang atau akar-akar yang coklat atau yang busuk kita buang. Setelah mapan sekitar satu bulan barulah kita pindah di pot yang lebih besar. Gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali treatment yang tepat. Jadi uh, di aglonema ini tidak seperti tanaman keras tidak seperti tanaman-tanaman panas-panas itu jadi saat kita perbesar pot pohonnya jadi cepat gede tidak itu tidak menjamin juga gitu loh tapi malah kadang itu akan mempercepat tingkat kematian karena kembabannya terlalu tinggi terus e, medan untuk tumbuhnya akar terlalu luas tidak sesuai dengan besarnya tanaman itu terkadang e, tidak sinkron dengan e, kecepatan pertumbuhan tanaman beda dengan tanaman yang ditaruh grounding grounding itu karena kelembabannya bisa terjaga karena nanti penyerapan ke tanahnya jauh lebih cepat nah itu yang menyebabkan kalau di grounding saat kita menanam tanaman kecil itu akan jadi jauh lebih cepat besar tapi tingkat perawatan di grounding itu jauh lebih intensif karena mungkin e, cacingnya jauh lebih cepat muncul e, terus apa seperti ulat-ulat kutu-kutu kelembaban yang terlalu tinggi ini akan e, mendatangkan kutu-kutu yang terlalu cepat gitu kan jadi pelawatan insektisida, fungisida, bakterisida, dan pemupukan ini jauh lebih intensif, lebih cepat durasinya dibandingkan kalau kita tanam di dalam pot seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, dengan seperti ini nanti kita langsung siram saja. Nah, sampai kapan e, penanaman di pot ini? Nah, saran saya kalau penanaman di pot ini sampai dia benar-benar mapan dengan munculnya tunas baru lagi ya eh, pupus baru di atas ya teman-teman. Pupus baru yang di atas ini nanti sudah muncul, nah nanti baru bisa direpoting yang pot yang lebih besar. Tapi eh, kalau kita ya teman-teman, saat ini pot eh, kita menggunakan pot yang tinggi seperti ini, dia sudah eh, mapan misalkan satu setengah bulan sampai dua bulan. Kita lihat, kita oke-oke okay -okay dulu di sini, kita oke-oke. Okay -okay. Nah kalau yang paling atas di permukaan sini itu sudah keluar pada keluar akarnya, berarti yang di bawah ini juga ada eh, sudah keluar banyak akar nah kalau saran saya teman-teman untuk um, mempercepat peranakan karena ini kan batangnya panjang jadi tidak mungkin juga anak yang paling bawah itu akan naik nah saran saya teman-teman dibungkar teman-teman dibungkar setelah itu kita potongi dua ruas atau satu ruas satu ruas dengan metode yang pernah saya berikan nah setelah itu yang paling atas ini kita tanam lagi di buat ukuran segini lagi nah endingnya apa e, dalam dua kali e, fase penanaman Pohon ini sudah nanti proporsional kembali, jadi enak dilihat kembali daripada yang tadi. Sekarang aja sudah lebih enak dilihat, teman-teman, itu -teman. dibanding yang tadi. Tapi kalau ini dua kali pemotong, eh satu kali pemotongan lagi, Potong di sini, nanti potnya agak di sini, itu akan jauh lebih cantik. Nah, prosesnya harus sabar seperti itu, teman-teman. Tapi kalau memang kita petani e, nekat biar cepat banyak, seperti yang waktu kita berikan, itu sudah kita potong-potong. Tapi di sini kita memberikan edukasi itu melatih teman-teman memberikan pemaparan ke teman-teman mulai dari hal yang paling efek, efektif dulu yang paling e, maksimal dulu di tingkat kehidupannya jadi tidak lantas kita memberikan edukasi yang ekstrim gitu teman-teman sayang dan e, apa ya kasihan teman-teman yang baru pemula itu mungkin tidak berani mencoba jadi ilmu yang kita berikan sia-sia juga jadi kita tuntun pelan-pelan buat teman-teman Uh, untuk membudidayakan dengan metode seperti ini dulu. Nah, kalau sudah bisa nanti boleh komen. Ah, uh, itu setelah itu uh, metode ini, metode ini, metode ini. Nah, atau ada metode yang lain enggak? Nah, itu nanti kita akan berikan juga. Jadi ya, teman-teman. Setelah ini langsung kita siram lagi. Kita siram, teman-teman. Nah, ini kalau kita nyiram uh, apa namanya? Kita harus meninggalkan kamera jadi ini disiram air biasa saja. Ya, air biasa sampai kocor-kocor sampai ke bawah kocor. Kalau pengen disiram, direndam, tetap disiram air biasa dulu. Baru kalau mau direndam pakai air, air atonik atau B1 cukup satu hari satu malam saja, teman-teman. Atau direndam pakai air biasa cukup satu hari satu malam. Nah, kalau saya setelah itu air rendamannya ini yang tadi itu biasanya saya bikin untuk merendam seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah nanti kita siram maksudnya, ya teman-teman. Nah, jadi... Buat teman-teman kalau menggunakan air sisa gitu jangan dibuang. Itu dikocorkan ke tanaman-tanaman yang lain juga. Tidak masalah, teman-teman. Nah, syukur dikocorkannya nanti campur pupuk atonik. Biar sekalian nanti mupuk gitu, teman-teman. Ya, itu mungkin teman-teman yang bisa kita berikan. Apabila ada kurang ketidakjelasan dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya yang pastinya saya tidak mengurangi rasa hormat buat teman-teman oh ya saya juga mohon mohon maaf di konten sebelumnya mungkin volumenya kurang besar karena ininya baru jadi saya memang rada gaptek jadi ini baru belajar belajar dan ini aja belum maksimal saya baru nyari nyari apa di youtube juga gimana caranya menggunakannya yang yang benar karena settingan di hp saya di hp saya juga masih jadul jadi tidak maksimal gitu ya teman-teman. Nah, setelah ini uh, di hari ini kita akan upload dua video. Yang pertama video uh, edukasi dan yang kedua video uh, presentasi tanian kita. Nah, gitu ya teman-teman. kita -teman. ya, gitu, jangan kemana-mana. Nanti disimak di channel Ali Jaya Garden di setelahnya. Gitu ya teman-teman. Saya akhiri dulu sampai di sini. Uh, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, buat teman-teman semua kita mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak ada niat hati untuk menjelek-jelekan, tidak ada niat hati untuk uh, sok pinter tidak, yang penting kita saling berbagi, saling mengimbau bila ada kesalahan dan saling melengkapi bila ada kekurangan. Terima kasih sekali atas perhatiannya, saya ucapkan uh, apa ya terima kasih sebesar-besarnya pokoknya ya. Saya akhiri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarannya.